Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasa penasaran Jono Bule terhadap mall hewan kurban rupanya tak bisa lagi dibendung. Maka sehari sebelum Idul Adha tiba, Jono Bule membawa istri dan ketiga anaknya ke kawasan Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk mengunjungi tempat penjualan hewan kurban yang dijaga SPG-SPG cantik bergaya koboi. Layaknya di sebuah showroom, gadis-gadis cantik dengan dandanan ala koboi itu mengawal calon pembeli dan menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut hewan kurban. Berada di tengah mereka, Jono sepertinya merasa nyaman. Ia sempat berteriak membangunkan sapi-sapi yang ada di mall hewan kurban. Setelah itu, Jono pun mencoba peralatan modern berupa tablet dan barcode untuk mengetahui berat, jenis, serta harga sapi yang dipajang di mall. Oke, pemirsa Intense, kami barusan sampai ke mall hewan kurban Haji Doni. Ya pemirsa Intense, saya mau lihat-lihat sapi didampingin sama SPG-SPG yang sangat cantik. Yuk. Wih, bangun. Woi. Wow. Panjang kan? Wih. Oh my god. Ini yang paling murah berapa, Pak? Yang paling murah itu 10 juta. 10 juta. Yang paling mahal? Yang paling mahal 200 juta. 200 juta. Tapi udah laku, udah dibawa ke tapi ini juga harganya 150 juta, sudah sold out juga. Oh, ini iya. Udah ada yang beli? Sudah sold out semuanya. Dari negara-negara mana aja? Ini peranakan ya. Oh, peranakan ya. Ini apaan nih, Pak? Oke. Ini kan kita sekarang ini, karena kita sekian ribu ekor itu, John, yeah, menjual sapi. Kalau kita tidak pakai microchip ini, kita kewalahan. Oke. Okay. Kalau dipencet ini ada nomornya apa tidak? Dipencet mana ini, scan? Yeah. Oke, okay, pencet. Pencet. Tidak ada nomor? Tidak ada nomor. Oke, okay, sekarang kita pencet, Joni, tempelkan ke sini. Pencet. Oke, okay, udah. Udah. Akan timbul nomor tidak? Ada nomor, panjang banget. 8341, limousine. Limousine, sudah sell out. 24 juta. Perhatian Jono rupanya lebih kepada para SPG cantik bergaya ala koboi ketimbang sapi yang diperdagangkan di mall. Meski ada istri dan tiga anaknya, Jono masih sempat mencandai gadis-gadis cantik itu. Mbak, suka kerja di sini? Suka. Bisa tahan baunya sama lalatnya? Pertama sih nggak bisa, cuma lama-lama jadi kebiasaan. Pernah muntah nggak? Nggak. Enggak. Kita sempat makan juga di depan sapi-sapi, nggak apa-apa. Untuk bajunya sendiri, semua langsung dari Pak Haji Doninya. Dia juga udah terkonsep setiap harinya pakai baju apa. Ini topinya dari Mangga Dua ya, kalau nggak salah. Pernah lihat. Oh iya, benar berarti. Mencandai satu SPG saja, Jono rupanya tak puas. Ia pun mendatangi SPG yang tengah bergerombol. Keusilan Jono pun muncul saat berada di tengah-tengah mereka. Ia pun mengulik banyak hal dari para SPG di mall hewan kurban. Udah banyak, barusan tadi Narji, Fitri Karlina, tadi Amel Carla. Banyak ya? Banyak. Ananga Shanti udah. Syahrini, nggak luntur. Kalau makeup panas-panas gini. Ini kan ada blower, jadi kena angin. Ada blower? Iya. Oh, yang kipas ya. Itu? Oh, jadi ada kipas gede. Jadi makeupnya nggak luntur. Ada banyak om-om yang suka goda-godain nggak? Nggak ada. Nggak ada yang colek-colek? Nggak ada. Oh ya, alhamdulillah. Semua pembeli baik-baik aja. Ya. Nggak ada yang genit-genit. Lain dengan Jono Bule, meski sedang sakit, Olga Syaputra tetap berkurban. Selain berkurban, Olga juga berdoa agar diberi kesembuhan dari penyakitnya. Lalu benarkah Olga mengakui penyakitnya karena ulah seseorang? Saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya. Pemirsa Intense, jangan lupa ya saksikan Intense setiap hari jam 10.30 hanya di RCTI, oke. Walaupun sedang sakit, host dahsyat Olga Syaputra tetap berkurban 3 ekor sapi. Selain berkurban, Olga juga berdoa untuk mendapat kesembuhan.
Lalu benarkah Olga akhirnya akui penyakitnya karena ulah seseorang?